Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website free mining multicoin di Android yang dimana di sini pastinya secara gratis. Nah, yang menariknya di website ini ada 22 jenis cryptocurrency pilihan yang bisa kita mining secara gratis, teman. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi namanya adalah mezi.io dan kurang lebih tampilan awalnya seperti ini, teman. Seperti biasa ya, sebelum kita ke cara mendaftarnya, kita akan coba bahas ataupun review dulu untuk tampilan awal dari website ini. Nah, di sini keterangannya 100 GHS bonus, artinya ketika kita pertama kali mendaftar di website ini, kita itu mendapatkan bonus kecepatan mining sebesar 100 GHS. Nah, jadi itu adalah modal awal kita untuk bermain gratisan di website ini, teman. Kita tidak perlu juga ya yang namanya melakukan deposit, teman. Dan sekali lagi, disclaimer, saya tidak menyarankan kalian deposit ya di website apapun, termasuk juga di website ini. Jadi kita bermain gratisan aja. Oke, kemudian kita juga bisa scroll ke bagian bawah. Dan di sini ada your fiturnya, teman, yang dimana ini adalah statistik dari websitenya. Untuk website sendiri baru berjalan sekitar 3 hari online. Dan di sini untuk total membernya sudah lumayan banyak ya, sekitar 14.900 user, teman. Kemudian kita bisa coba scroll dulu ke bagian bawah. Dan di sini ada referral sistemnya. Jadi di sini kita juga bisa mendapatkan bonus tambahan ya, itu berupa GHS sebesar 2 GHS. Ketika kita mengundang satu teman-teman. Jadi ketika kalian mengundang satu teman ataupun satu referral, kalian itu mendapatkan 2 GHS walaupun referral kalian hanya mendaftar aja. Nah, kemudian di sini juga ada dua level lagi, yang dimana di sini ada level pertama dan level kedua. Untuk level pertama di sini kita mendapatkan 10% dari referral kita yang melakukan upgrade plan ya ataupun pembelian GHS. Begitu juga untuk level keduanya kita mendapatkan 5%. Kurang lebih sih seperti itu, teman. Nah, di bagian bawahnya di sini ada profit kalkulator. Jadi kalian bisa kalkulatorkan aja untuk profit kalian. Oke, di sini juga ada FAQ-nya. Kalian juga bisa baca-baca aja terlebih dahulu untuk FAQ-nya. Di sini kita coba lihat ya berapa sih minimal penarikan dari website ini. Nah, di sini sudah ada keterangannya untuk minimal penarikan dari Bitcoin sendiri yaitu 0,001 Bitcoin dan untuk Dashcoin di sini sekitar 0,25 Dashcoin. TRX 200, BCH di sini sekitar 0,1, ETH 0,05 dan kalian bisa lihat ataupun baca aja sendiri ya teman untuk koin-koin yang lainnya. Oke, untuk cara mendaftarnya sendiri juga sangat mudah sekali, cukup klik aja di bagian 100 GHS bonus. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita buat aja username atau nama panggilan kita ya. Untuk username sendiri di sini bebas, teman. Jadi kalian bisa buat nama kalian sesuka hati kalian. Kemudian di sini masukkan email kalian, buat kata sandi, ulangi lagi kata sandinya. Centang saya bukan robotnya, kemudian di klik aja di bagian create akun ya. Seperti itu ya teman, untuk cara mendaftarnya. Ketika kalian sudah berhasil mendaftar, kalian bisa langsung login aja. Jadi untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat untuk kecepatan mining saya ataupun GHS yang saya punya sekarang sudah ada sekitar 140 GHS. Nah, ini dapatnya dari mana 40 GHS-nya? Karena pendaftaran di awal itu sebesar 100 GHS ya. Jadi untuk 40 GHS-nya ini saya dapatkan secara gratisan karena saya sudah sebar ya untuk link referral kita ataupun saya sudah share ya untuk link referral saya di channel Telegram saya, teman. Nah, jadi ketika websitenya ini baru satu hari online, saya itu sudah share ya sebenarnya di channel Telegram saya. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah melakukan pendaftaran dan di sini makanya saya mendapatkan sekitar 40 GHS tambahan, teman. Jadi seperti itu ya. Sudah saya jelaskan juga ya di awal tadi, ketika kita mengundang satu referral, walaupun referral kita hanya mendaftar aja, kita itu mendapatkan 2 GHS secara gratisan. Oke, di sini paham ya? Oke, langsung aja di sini. Gimana sih bang cara untuk mengaktifkan miningnya? Nah, kita bisa lihat di sini ada 22 jenis cryptocurrency pilihan, teman. Dari dari BNB, Bitcoin, kemudian di sini ada BCH juga, ada LINK ya, kemudian di sini ada Atom dan sebagainya, teman. Nah, kalian bebas, kalian pilih dulu aja koin mana yang mau kalian aktifkan miningnya.
Nah, di sini saya mencoba mengaktifkan miningnya itu di Dashcoin, yang dimana untuk cara mengaktifkannya sendiri, kalian cukup klik aja di bagian plus yang ini ya teman. Nah, di sini saya contohkan, saya coba klik dulu di bagian minnya. Jadi ketika kita pertama kalinya login ya ataupun mendaftar, ini semuanya bakal nol seperti ini. Jadi untuk cara mengaktifkan miningnya, kalian bisa klik di bagian logo plusnya teman, seperti ini, sampai 100%. Nah, itu jika kalian mau aktifkan miningnya di satu koin aja. Tetapi jika kalian mengaktifkan miningnya di beberapa koin, itu juga sangat bisa sekali teman. Misalnya di Dashcoin kalian aktifkan miningnya 50%. Nah, kemudian di Dogecoin kalian aktifkan miningnya 50%. Atau kalian juga bisa aktifkan ke 10 koin sekaligus secara bersamaan. Tinggal kalian bagikan aja GHS yang kalian punya. Misalnya di Dogecoin-nya 10%, di Dashcoin-nya 10%, dan di koin yang lainnya 10%. Jadi kalau di total itu ada 10 koin yang bisa kita mining secara bersamaan. Tapi di sini saran saya lebih baik kita aktifkan di satu koin aja untuk memaksimalkan pendapatan kita agar lebih cepat juga mencapai minimal penarikannya teman. Seperti itu ya. Nah, itu untuk cara mengaktifkan miningnya. Dan kita langsung aja masuk dulu ke bagian menunya, garis 3 di pojok kiri atas. Yang dimana di sini kita langsung aja mencoba untuk tutorialkan cara withdrawalnya ya teman. Kita klik aja di bagian menu withdrawal. Nah, selanjutnya di sini kita bisa scroll ke bagian bawah. Jadi tinggal kita pilih aja koin mana yang ingin kita withdraw, sesuaikan aja dengan koin yang kalian mining ya. Misalnya di sini saya miningnya Dashcoin, artinya saya melakukan penarikan juga ke Dashcoin ya. Tinggal klik aja di bagian withdraw seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita masukkan aja balance-nya ya, teman. Jadi untuk minimal penarikannya juga sudah saya jelaskan tadi di awal, di bagian FAQ-nya sudah ada ya, teman. Misalnya di sini saya akan coba tarik 0,025 ya. Dashcoin, selanjutnya tinggal kita masukkan aja untuk alamat ataupun address Dashcoin kita. Walletnya bebas teman, jadi kalian bisa menggunakan Direct Wallet dan juga Foxify seperti Indodax, Trust Wallet, Rekeningku, dan sebagainya. Setelah itu tinggal kalian klik aja di bagian withdraw. Seperti itu aja teman, untuk cara penarikan ataupun cara withdrawal dari website ini. Ya, semoga aja untuk websitenya terbukti membayar tanpa harus kita melakukan deposit ya. Tapi kalau saya rasa sih untuk website cloud mining seperti ini itu biasanya terbukti membayar tanpa harus kita melakukan yang namanya deposit teman. Oke, yang menariknya lagi di website ini kita bisa exchange ya koin yang kita miliki saat ini menjadi koin yang lain. Nah, misalnya di sini saya contohkan, misalnya karena saya di sini miningnya Dashcoin, jadi saya tulis di sini misalnya Dashcoin, kemudian saya akan convert untuk saldo Dashcoin saya menjadi USDT misalnya ya teman. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini balance Dashcoin kita, kemudian nanti bakal terconvert sendiri ya mengikuti dengan harga Dashcoin saat ini, dan di sini bakal terconvert menjadi USDT. Setelah itu tinggal kita klik aja di bagian exchange now. Next, di sini saya juga kasih tahu gimana cara menambahkan guys secara gratisannya tanpa harus kita melakukan yang namanya deposit teman. Nah, cara yang pertama di sini kita bisa dengan cara undang teman, yang dimana ketika kita mengundang satu teman itu kita mendapatkan 2 GHS secara gratis. Nah, untuk mendapatkan link referral kalian, kalian bisa masuk aja ke bagian referral program teman. Nanti kalian bisa salin link kalian dan bisa kalian bagikan ke sosial media kalian. Nah, itu cara yang pertama dengan cara undang teman. Nah, cara yang kedua di sini bisa dengan cara reinvest teman. Caranya tinggal masuk aja dulu kita ke bagian dashboardnya, yang dimana di sini kita bisa langsung scroll aja ke bagian bawah. Misalnya saya akan coba reinvestkan balance saya di Dashcoin. Jadi caranya tinggal klik aja di bagian ini teman, di gambar ini ya. Ini adalah menu reinvest, yang dimana reinvest ini adalah menukarkan balance utama kita menjadi kecepatan mining. Nah, di sini saya coba klik aja reinvest. Nah, di sini reinvest successful ya, artinya di sini sudah berhasil. Saya sudah menukarkan balance Dashcoin saya menjadi kecepatan mining. Kalau kita lihat di sini untuk kecepatan mining saya sendiri sudah bertambah menjadi 142,33 GHS teman. Jadi seperti itu ya, 2 cara agar kita bisa menambahkan GHS secara gratis dari website ini. Oke, mungkin segini aja untuk review kali ini ataupun pembahasan kali ini mengenai website dari mezi.io. Bagi kalian mungkin yang tertarik silakan aja digarap, pastikan bermain gratisan aja, nggak usah depo-depoan. Dan bagi kalian yang tidak tertarik, langsung skip aja untuk websitenya. Di next video kita akan coba update lagi untuk website ini untuk membuktikan juga apakah nantinya membayar atau tidak untuk gratisan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.